tapi Ati kayaknya males mau jalan, kayak ada apa, kayak ada yang iya gitu, kayak Ati itu kan ponakannya ngirim foto dua. Foto dua nih, foto berdua sama baba. Nah, dia sama banyak kok, oh, mau diri Yasin kan itu masih hidup. Iya, kita mau foto aja om. Nah gitu, potong aja jangan ada yang sendirinya, nggak ada, malah dikirimin yang dua. Fotonya selalu berdua ya? Iya berdua, waktu terakhir lebaran sama keluarga. Jadi dikirim fotonya itu. Sekarang kalau emang dia mau motong, baba gue aja yang dipotong. Kenapa mak baba gue yang di screenshot tentang dia doang? Itu sih yang jadi apa? Kayak tanda-tanda lah. Ya, ada tanda-tanda yang gimana gitu. Kalau menurut dia, kalau gue sih orangnya santai ya, jadi nggak ada pikiran apa-apa. Berarti malah mpok apa sendiri dengan begitu, dengan tanda-tanda kayak gitu tuh malah nggak berpikiran aneh-aneh. Nggak pikiran aneh-aneh, gue cuma minta baba gue. Dia kalau gue lagi megang makanan aja sambil makan nih, dia seneng banget. Gue udah seneng gitu, kayak baba gue udah makan cemilan nih gitu. Gue udah seneng. Kalau dia lagi ngelimpu tidur, bangunin mbak, jimlek, ayo udah. Oh. Kayak gitu doang, suka ngeliat dari pintunya. Kalau jendela dibuka tuh, kalau berarti dia lagi ngadem tuh. Terakhir emang dia lagi pulang, dari rumah adeknya. Rumah adeknya. Adeknya. Dia rumah adeknya. Rumah adeknya. Terus sakit. Enggak selang seminggu, berapa hari apa dua hari? Iya, dua hari. Dua hari pulang, dipulangin kemarin. Itu cuman masih di jalan. Cuman habis pulang dari sana tangannya bengkak, enggak tahu kenapa. Ini bengkak. Ini bengkak ini segini doang, Kak. Enggak ada luka, enggak ada apa, bengkak doang. Kok tapi ini sempat dibawa ke rumah sakit kan? Kalau dibawa ke rumah sakit sih. Hah? Dokter yang kemarin. Jadi diperiksa. Jadi takutnya kan kita enggak yakin kan. Akhirnya dokternya yang kemarin. Ya, dokter sendiri waktu meriksa itu ngomongnya apa? Nggak tahu. Dokternya kan dia dari sana? Gue di Semarang. Oh, lagi ngabisinnya kita dari luar kota. Iya, kan gue tadi nyampe ke sini pas mau dimandiin. Jadi nungguin gue doang. Gitu. Tapi nggak sempat kontak-kontak orang rumah sendiri. Emang orang rumah nggak ngasih tahu? Apa kok pas itu apa yang ngasih tahu? Ngasih tahu ke dia, misalnya, ke dia doang. Kalau ke dia takutnya nggak kuat. Kalau guanya kan lagi jauh kitanya. Jalan. Takut kenapa-napa. Tapi itu di polisi apa tuh? Hasil akhirnya mungkin penyebab penyakit. Iya penyakit tua. Orang tua. Udah umurnya. Apa sih? Usia pembuluh darahnya. Usia berapa sih, Pak? Usianya 75 ya, Pak? Iya, antara kisaran 75, 6 orang gini, dulu kan? Jadi gini, di KTP, dia nih kadang-kadang kita ngomongin KTP. Mbak, bapak umurnya 65, itu KTP bohong, kata dia gitu. Kata dia tandain pohon, gitu. Tandain pohon, kata dia. Dulu lagi dilahir pohon toge, gitu. Pohon toge tinggi apa, gitu. Nah, terus, jadi dia bilangnya, umur gue kan udah 75 lebih, kata dia. Jadi itu yang 65 yang sekarang katanya dia muda-mudain. Oh. Iya, orang lu kan nembak gitu, jelas. Kalau ditanya umur berapa yang jelas? Aslinya mah gitu. Pohon. Dia bang tunggu. Bang, ini umur baba 65, Bang. 68. Enggak, umur gua 75. Lu bohong. Iya. Iya.